Saya Suhaila binti Safar. Saya sekarang bertugas di sekolah SK Bandar Udara 2 dan di sini saya telah bertugas selama 12 tahun. Dalam SKPM, saya menggunakan konsep penglibatan murid. Okey, penglibatan murid dalam aktiviti yang telah dijalankan. Okey, untuk itu saya meminta murid membina model secara kreatif. Jadi secara tidak langsung mereka memberikan idea kepada rakan-rakan dan juga aktiviti itu dapat dijalankan secara kolaboratif di antara mereka. Apa khabar murid-murid? Kebaik. Okey, alhamdulillah semuanya sihat. Okey, hari ini aktiviti yang menarik cikgu akan buat. Okey, supaya kamu pergi sekolah ni belajar dengan seronok dan bersemangat. Boleh? Boleh. Okey, baik. Untuk tajuk kita pada hari ini, cikgu akan ajar tajuk kekuatan dan kestabilan objek dan binaan. Okey, murid-murid pernah lihat objek dan binaan di luar sana? Pernah. Okey, banyak sangat binaan dan pelbagai bentuk objek. Tetapi bagaimanakah bentuk objek yang dikatakan paling stabil untuk ditetapkan di atas muka bumi? Untuk meneruskan aktiviti kita pada hari ini, cikgu minta murid-murid berbaris di hadapan, lelaki di hadapan dan perempuan di belakang. Okey, mula bergerak sekarang. Okey, berdua-dua. Okey, dengan menghadap muka rakan kamu. Okey, barisan murid A, angkat tangan. Okey, barisan kedua ni cikgu namakan murid B, angkat tangan murid B. Okey, baik, turun tangan. Baik, sekarang seterusnya cikgu minta murid A menolak bahu rakan murid B dalam keadaan murid B berdiri kaki dua. Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Boleh mula sekarang. Okey, cuba tengok pematian nanti nak balas kawan kamu. Nampak jelas? Nampak. Okey, baik. Seterusnya kita tukar pula. Okey, murid A. Murid B tolak pula bahu murid A. Dalam keadaan murid A berkaki satu. Ha, kita tengok macam mana orang berkaki satu. Okey, cuba tolak rakan kamu. Mula sekarang. Ha, tu dia. Nampak tindak balas? Okey, dapat buat pematian? Dapat. Dapat. Okey, bagus. Ada, okey. Semua murid pandang kepada cikgu. Okey. Daripada aktiviti yang kamu jalankan tadi, apakah pematian kamu boleh buat? Siapa nak jawab? Okey, Nabil. Murid yang berdiri satu kaki kurang stabil berbanding murid yang berdiri dua kaki. Betul tak kawan-kawan? Betul. Ya, memang betul. Orang yang berdiri sebelah kaki kurang stabil keadaannya berbanding orang yang berdiri dua belah kaki. Okey, sekarang cikgu nak awak bergerak dengan pantas dalam satu barisan. Okey, gerak sekarang. Okey, bagus. Okey, sebut nombor diri kamu. Satu, dua, tiga, empat, lima. 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 Okey, boleh bergerak dalam kumpulan masing-masing. Okey, dengan cara ini juga, saya meminta murid mengeluarkan idea-idea yang mana mereka perlu menulis report ataupun laporan eksperimen tadi dalam helai yang disediakan. Okey. Dan hasil kerja murid itu ditampal di hadapan kelaslah. Baik, aktiviti yang seterusnya. Kamu nak tengok? Cikgu nak tengok kumpulan mana yang paling bijak dan kreatif. Okey, untuk itu cikgu nak wakil kumpulan. Baik, kumpulan nombor satu dulu ambil bahan di hadapan. Okey, berikutnya kumpulan dua. Wakilnya pengurus bahan. Kumpulan tiga, wakilnya pengurus bahan. Okey, siapa dia wakil kumpulan empat yang menguruskan bahan? Okey, dan last sekali, kumpulan seterusnya. Okey, dah semua dah dapat bahan eh. Baik, apa yang terkandung dalam dulang besen yang cikgu sediakan ini? Okey, kamu boleh tengok, semua boleh tengok apa yang ada dalam tu. Okey, untuk aktiviti seterusnya, cikgu meminta kamu membina model, mencipta model dengan menggunakan bahan yang cikgu telah sediakan.
Okey, kamu ada 4 orang. Cuba fikirkan secara sangat kreatif apakah model yang kamu boleh hasilkan. Dan pastikan model-model yang kamu hasilkan itu boleh membezakan antara model yang stabil dan model yang kurang stabil. Okey, selepas cipta kamu nak buat apa? Kamu kena uji. Okey, model mana yang kurang stabil dan paling stabil. Okey, di situ juga cikgu ada sediakan satu kad tugasan. Segala arahan kamu boleh baca di situ. Boleh murid-murid? Boleh faham. Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, selepas kamu membuat aktiviti membina model nanti, jangan lupa kamu kena buat report ataupun laporan eksperimen kamu tadi. Boleh? Boleh. Okey, kamu boleh mula buat sekarang. Bentuk juga tengok. Pandai juga awak ni eh. Nanti cikgu nak akan datang adalah wakil murid cikgu ni. Jadi arkitek ke? Boleh? Boleh. Bina bangunan paling canggih dekat Malaysia. Kalah semua dunia kan? Okey, baik. Cikgu nak wakil kumpulan? Okey, kumpulan satu dulu. Tampalkan awak punya hasil kerja tu di hadapan. Okey, menggunakan magnet ni cikgu. Okey. Okey, kumpulan dua. Baik, seterusnya wakil kumpulan tiga. Sana. Okey, tampal Nazrin. Okey, seterusnya wakil kumpulan 4, hantar ke hadapan hasil kerja kamu. Okey, kumpulan 5. Okay, tampal. Model yang cikgu rasa cikgu nak tahulah apa. Okey. Okey, model yang pertama, kecil tapi mudah tak kalah. Okey, bagi tepukan sikitlah. Susah nak reka nama tu. Okey, kumpulan 2. Aku paling stabil. Wah, aku paling stabil. Okey, dia guna apa ni? Kumpulan 2? Mana kumpulan 2? Kamu guna polystyrene, betul? Betul. Okey, baik. Kumpulan 3, istana kanak-kanak ceria. Istana. Istana apa? Istana apa? Nazrin? Kanak ceria menggunakan pensel warna eh. Okey, seterusnya Menara KL CC menggunakan bahan apa tu? Botol air eh, botol air jus. Sedapnya. Baik, seterusnya rumahku, syurgaku, kumpulan 5. Sedap, sejuk hati cikgu. Okey, sekarang cikgu nak pilih eh. Okey, cikgu nak pilih kumpulan aku paling stabil. Aku paling stabil. Okey, baik, wakilnya bangun. Okey, cikgu nak awak present kat depan. Okey, boleh bawa kawan bantu. Dan bawa sekali bahan awak tadi. Okey. Mana bahan tadi? Okey. Ana nak bantu Nabil. Okey. Nak buat macam mana? Okey. Anas, Ana nak buat macam mana nanti dengan bahan yang telah kamu buat ni? Buat uji kaji. Boleh. Okey. Uji kaji. Menggunakan bahan apa? Polystyrene. Pendesin dan? Dan apa ni, pencukil gigi. Okey, pencukil gigi. Baik, kenapa cikgu tengok kaki dia berbeza ni? Apa nama model awak tadi? Aku paling stabil. Aku paling stabil. Okey, kenapa model pertama dengan kedua ni berbeza keadaan kakinya? Dia kaki M ni terkeluar. Okey, terkeluar, terbuka? Terbuka. Okey, manakala yang satu lagi ni? Ke dalam. Okey, kaki ni ke dalam. Awak dah uji dah? Dah. Okey, cikgu nak cuba Anas uji boleh tak Anas? Okey, baik. Cuba Anas uji. Cikgu nak tengok Anas uji eh. Okey, rakan-rakan, kita tengok. Terbukti jelas tak? Okey. Okey, tadi awak uji dengan cara apa? Mengipas. Mengipas. Tapi tadi cikgu nampak kipas guna apa tadi? Kipas kecil kan? Jadi apa? Tak jadi apa-apa? Tak jadi. Oh, tak berkesan. Tak berjaya. Bagus, tak berjaya. Dia cuba cara lain eh. Okey, yang kedua awak guna mini pot. Okey, cuba Anas.
Nabil, cuba terangkan pada kawan, kenapa model N ni jatuh dahulu? Sebab model N, dia punya kaki ke dalam dan model M, kaki dia terkeluar. Okey, bagaimana dengan tapak dia model N tu? Tapak bagi model N kecil. Sebab okay. tu dia senang jatuh dan model M besar. Tapaknya lebih besar. Okey, cuba tunjuk pada kawan tapak yang besar tu macam mana. Angkat sikit. Okey, nampak kawan-kawan? Wow. Okey, nampak. Baik. Nabil. Okey, cuba tengok pada laporan kamu ni. Ni laporan kamu. Aku paling stabil. Okey, pemerhatian kamu? Pemerhatian. Meja M lebih stabil berbanding meja N. Sebab inference. Kerana meja N kakinya ke dalam manakala meja M kakinya keluar. Bagaimanakah kita boleh mereka bentuk objek supaya lebih stabil? Jika meja N hendak stabil, ia memerlukan keluasan yang secukupnya. Oh, kalau kita nak meja kita lebih stabil, biar dia lebih luaslah. Macam tu. Okey, bagus kemulaan ni. Okey, bagi tepukan. Berjaya eksperimen mereka. Okey, boleh duduk. Kumpulan kami telah menguji rumah Y dan Z. Okey, apa nama model kamu? Model rumah silinder. Okey, nama model rumahku? Syurgaku. Okey, rumahku syurgaku. Sedap tu nama dia. Okey, tunjukkan cikgu mana model yang pertama. Okey, model yang pertama namanya model? Y. Y. Okey, seterusnya model? Z. Okey, model Z. Apa seterusnya kamu buat tadi? Siapakah yang menumbang dahulu? Okey, yang manakah yang tumbang dahulu? Okey, bagaimana kamu uji? Cikgu nak tengok. Okey, tengok kawan-kawan. Okey, tanya kawan. Rumah mana yang jatuh dulu kawan-kawan? Z. Okey, siapa nak bagi sebab dia? Kenapa rumah Z jatuh dahulu? Okey, kamu? Rumah Z je lebih tinggi berbanding rumah Y. Rumah Z dia tinggi jadi dia boleh stabil kan diri. Lepas tu contohnya cikgu. Contohnya zirafah. Zirafah kan dia tinggi kan cikgu. Lepas tu dia nak minum air, dia kena tunduk sikit dengan keluarkan kaki dia supaya lagi stabil. Okey, bagus. Okey. Baik Syafiq, seterusnya apa pemerhatian yang kamu dapat tadi? Rumah Z jatuh dahulu kerana rumah Z terlalu tinggi berbanding rumah Y. Okey. Dan untuk pengetahuan kamu murid-murid, objek yang lebih tinggi ni pusat gravitinya pun tinggi. Pusat gravitinya tinggi. Jadi dia kurang stabil. Okey? Okey, bagus kumpulan ni. Bagi tepukan untuk kumpulan Syafiq. Okey, boleh duduk Syafiq. Yang pertama ialah luas tapak objek. Sebagai contoh, ialah menara KLCC. Okey, lepas tu? Ia sangat tinggi. Untuk memastikan kestabilan, kita perlu lebarkan ataupun luaskan tapaknya. Oh. Yang kedua, ialah ketinggian objek. Ketinggian objek. Okey. Contohnya zirafah. Zirafah perlu tunduk apabila minum air untuk kestabilan. Oh, memastikan dirinya stabil. Kalau dia tak tunduk? Dia akan jatuh. Okey, dia akan jatuh. Okey, bagus jawapan Patricia. Baik, terima kasih. Untuk lain kali, cikgu berharap kamu dapat menghasilkan lagi daya kreativiti yang lebih menarik. Okey? Dan dapat mengatasi pereka-pereka cipta yang ada di negara kita. Okey, jumpa lagi pada hari yang berikutnya. Okey, bye.